gaji 2 bulan guys ya. Cara tanamnya sangat mudah. Nanti ini cara mempercepat agar ini cepat berbuah. Biasanya kalau sudah dipetik ini cepat berbuah. Petik ini kemarin. Yang kedua ini ada batang pokok. Ini enggak bisa jadi buah. Kita potong. Ini daun enggak berfungsi. Jadi bawahnya enggak ada daun sama sekali. Keuntungannya tidak dihinggapi apa itu kutu ataupun hama lainnya, karena mendapatkan panas dari sinar matahari. Nanti akan saya zoom. Ini kan satu ruas seperti tebu lah. Tebu kan ada ruasnya. Ini juga sama. Satu ruas nanti akan ada satu buah. Ini tunas tumbuh lagi. Jadi kalau potong daun yang enggak berfungsi ini tetap tumbuh, tambah banyak cabangnya. Seperti ini ya. Enggak kelihatan. Kan satu ruas, satu, ini dua. Jadi setiap satu ruas pasti ada cabang yang akan menghasilkan dua. Kalau yang wis dipanen, ininya apa, tangkainya harus dipotong bersih. Seperti ini sudah mulai berbunga. 1, 2, 3. Berbeda dengan cabai, kalau tomat bisa bertahan sampai 8 bulan produktif. Kalau cabai bisa 1 tahun lebih masih bisa berbuah. Oke, sekian, terima kasih. Selamat mencoba. Yes.